beliau masih mengalami traumatis atau beberapa gejala sampai dengan gangguan pencernaan atau emosi yang tidak terkontrol, Pak. Jadi sampai tadi pagi memang dia belum siap untuk dimintain keterangan atau menghadiri beberapa undangan dari lembaga lain. Tapi karena ini adalah panggilan atau undangan Polres Jakarta Pusat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut guna untuk proses penyidikan, maka kami membawa atau mendampingi korban untuk di Polres Rumah Sakit dengan kondisi yang belum stabil kesehatannya atau dengan secara kesehatan secara psikis. Kira-kira begitu, Mbak. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.